kabar baik nih. Pendaftaran PSB di SD Latku Cibubur tahun ajaran 2022-2023 sudah dibuka loh. Ikuti langkah-langkah pendaftaran berikut ini ya Ayah Bunda. Langkah pertama, Ayah dan Bunda perlu mengunjungi link berikut ini untuk mendaftar online melalui website. Kemudian, Ayah dan Bunda klik pendaftaran SD, pendaftaran siswa baru SD tahun pelajaran 2022-2023. Kemudian, Ayah dan Bunda akan masuk ke laman website tes penerimaan siswa SD tahun 2022-2023. Ayah dan Bunda perlu mengisi form berikut ini dengan mengisikan identitas calon peserta didik SD Lab School Cibubur. Ayah dan Bunda harap isikan email aktif karena akan mendapatkan kiriman berbentuk virtual account dan juga identitas calon peserta didik PSB SD Lab School Cibubur. Kemudian, siapkan file pas foto dan akte lahir serta kartu keluarga. Bisa berbentuk JPG, PNG, ataupun PDF, tidak lebih dari 1 MB. Tahap selanjutnya, Ayah dan Bunda klik daftar untuk mengirimkan form atau submission ke dalam sistem PSB SD Lab School Cibubur. Kemudian, Ayah dan Bunda setelah melakukan pendaftaran akan tampil halaman sebagai berikut, yaitu berbentuk nama siswa, jenjang, kemudian virtual account dan juga Bank Syariah Indonesia dan jumlah uang pendaftaran. Setelah Ayah dan Bunda mendapatkan nomor virtual account, Ayah dan Bunda membayarkan uang pendaftaran. Jika Ayah dan Bunda sudah melakukan pembayaran pendaftaran, Ayah dan Bunda perlu mengunduh kartu peserta yang dikirimkan via email sebagai bukti untuk mengikuti kegiatan observasi kesiapan belajar yang akan diadakan oleh PSB SD Lab School Cibubur. Pada kiriman email ini, selain berisi kartu peserta, Ayah dan Bunda juga perlu mengklik link grup WhatsApp untuk bergabung di WhatsApp grup PSB SD Lab School Cibubur. Yuk segera daftarkan Ananda di SD Lab School Cibubur dan sampai bertemu di SD Lab School Cibubur, sekolah juara!